Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Ghaib, assalamualaikum ya Ahlul Ghaib, assalamualaikum ya Ahlul Ghaib, inna ya Fadi ya Ghaib. Tahan lo. Tahanin lo. Assalamualaikum. 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 Sini aja kita di sini aja. Lampunya dulu. Bisa kita bicara kah? Santai dulu. Lampu-lampu sini dulu, kumpulkan lampu dulu. Lampu. Ya teman-teman ya, sepertinya makhluk ini besar nih. Bang Muhammad coba mengurung lampunya dulu tuh biar nggak diserang sama makhluknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, misalnya, kenapa dia ini sebetulnya merasa asing ya? Soalnya dia tidak bisa melihat lampu. Makanya waktu melihat lampu dia mau menyerang lampu padahal. Dia merasa aneh, ada lampu itu. Dari mana ini? Sudah lama dia di sini. Bisa berdiam? Kenapa? Kita santai dulu, kita bicara dulu sini. Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Kita kenalan dulu. Ya teman-teman ya, agak susah nih makhluknya ini diajak bicara nih. Iya, ini agak liar. Kita santai dulu sini. Kenapa? Kamunya ingin tahu aja sejauh dulu di sini apa, meninggalan apa, kenapa di sini pemukimannya tidak didiami? Dari mana tuh? Belakang sana. Sudah lama diam di sini. Diam di sini sudah lama. Apa benar di sini biasa orang melakukan sajian-sajian di sini ya? Tujuannya buat apa? Oh, buat minta angka ya.
Terus sampai sekarang masih ada atau tidak? Masih. Tempat di sini nih banyak kosong, itu kenapa itu faktornya itu? Itu ditutup. Ditutup. Ditutup kenapa jadi ditutup? Ya, karena itu. Karena orang melakukan yang kesirikan ya di sini ya. Karena belambah itu ya. Lalu tidak bisa mediasi sama manusia ya. Nah, itu sebetulnya gini. Kalau kita lihat dari faktor lapangan ya, sebetulnya rumah ini bagus. Cuma itu tadi, lantang dikasih makan, lalu tidak dikasih makan lagi, lalu dia bergontak. Gitu ya. Nah, lalu dia mengganggu, setiap pohon diam digangguin, setiap pohon diam digangguinya. Soalnya apa? Karena tidak menyediakan sajian-sajian lagi ya. Gitu. Solusinya bagaimana itu, Bang? Solusinya bagaimana? Ya, solusinya tuh biasanya kalau kita tuh bahas kayak gitu tuh ya kita talak. Ada yang talak itu kan kalau sudah masa lalu. Cuma kalau kita mau kasih makanan, kasih makanan. Tapi untuk habis-habis itu aja, jangan lagi. Apa bisa di seperti itu ya? Kenapa dia, Bang? Ini di belakang ada mau masuk lah. Ada mau masuk lagi ya? Iya. Assalamualaikum. Dari mana ya? Di sini dulu tempat apa dulu? Kenapa? Pulang. Kami tidak pulang, kami hanya ingin tahu masalah-masalah di sini apa. Kenapa? Ya itu pemirsa ya. Dia emang gitu-gitu-gitu. Padahal dia memanggil teman-temannya. Sebetulnya dia ini bagi simbol. Simbol itu untuk teman-temannya datang. Beri isyarat ya, Bang Ahmad ya. Dia memberi jalan supaya teman-temannya itu datang-datang lagi. Itu loh makhluknya kan, kalau dia masih terganggu lalu nyalain datangan. Kita santai aja, bicara aja kita. Hah? Siapa itu? Siapa itu? Temannya ya? Temannya ya? Masuk nih Bang Muhammad ya. Kenapa ya? Ya teman-teman ya. Akhirnya teman-temannya ini masuk juga nih ke mediator-mediator kita nih. Iya, kita kan hanya suruh kuliah nih. Kita bisa bicara ya? Hah?
Teman-teman di balik tabir ya, Bang Muhammad diserang beberapa makhluk yang ada di sini nih. Kayaknya satu yang kuat nih. Ya teman-teman ya, mungkin makhluk ini yang dibilang Bang Muhammad tadi, sosok patih atau yang tinggi besar dia sebetulnya nih. Karena saya lihat ini kuat daripada makhluk-makhluk yang sudah yang masuk nih. Minum ya, pas minta kopi dia. Ah. Kopi ada. Enggak usah. Susah jauh di sini. Tuh maunya apa biar cepat selesai? Udah keluar ya. Wah.
Kalau ke sana kan jauh. Itu jalan kaki kan capek. Lo ya. Ya Bang Muhammad. Maksudnya apa Bang Muhammad? Dia nanya ke sana tadi Bang Muhammad. Iya, dia mau lihat tempat dia di sana. Hah? Tempat dia di sana ya? Iya. Kita cerita-cerita dulu yuk di sini yuk. Mau ke sana? Gak bisa nih. Jalan di atas air. Ya teman-teman. Kayaknya makhluknya mau ngajak ke tempat dia di sana ya. Cuman kita terhalang. Gak bisa lewat ke sana. Iya, soalnya kan itu Bang saya itu kan ada tengah itu pohon tuh. Pohon satu itu. Nah, oh, pohon dia satu itu di ya. Situ. Oh, ya. Diamnya dia di situ ya, Bang. Tinggalnya di situ. Atau mau ada yang disampaikan sama masyarakat di sini biar masyarakatnya enggak berbuat yang tidak baik lagi di sini. Hah? Ada yang mau disampaikan? Kenapa? Mau ke sana? Enggak bisa ke sana. Basah itu. Iya. Ada pesan-pesan. Ada pesan-pesan buat masyarakat di sini. Biar kita sampaikan nanti sama di sini. Pesannya ada di sana. Gimana kami kesana itu udah banyu ya. Memang ada apa di sana pengumuman? Itu kan rumah dia. Rumahnya. Rasanya kita badep harus kesana gitu. Cuma kita lihat sekun lagi, kita batu gimana mau ke sana. Kan sana ada air, padi. Kita di sini aja ya. Ya, sini aja ya. Mau minum ya? Mau minum? Banyak sih. Banyak apa ya? Aku aja ya. Ayo, mau minum dulu. Ya udah ini aja. Kalau ini kan tidak ada penyelesaian nih. Ya kan? Supaya kita selesai gimana caranya. Berarti kuncinya itu aja. Pintunya ya. Iya, gak bisa ya. Jadi gini, sebetulnya makhluk ini yang disuruh oleh Fatih ya. Jadi dia bilang gini, boleh tempat ini dibuka, tapi satu syarat, kita hanya harus ke sana, minta maaf. Sedang gitu kan perintah, hanya ingin mencari kebaikan, bukannya kita hanya ingin tumbalangan gitu ya. Nah, jadi ya kita mencari solusi jalan. Ini malam semakin malam, semakin larut. Ini sudah jam berapa ya? Sudah tengah malam nih, Bang Muhammad. Iya, pakai jam malam ya. Kalau gini kita perantara ya. Jadi kita masing-masing ya. Ya pemirsa ya. Kita mencoba menghadap. Emang di sana tuh dilihat pohon. Padahal di sana apa itu, Bang Muhammad? Sebetulnya di sana tuh singgasana. Bahasa itu tuh kerajaan. Kerajaan. Iya. Cuma kerajaan itu makhluknya model kecil-kecil semua itu. Itu kerajaan apa? Hah? Nah. Takut juga dia. Kalau menurut Bang Muhammad, kerajaan apa itu, Bang Muhammad? Iya, gini apa misalnya, di situ tuh seperti kerajaan, cuma dia sifatnya ada lubang itu, di pohon itu ada lubang, lalu dia masuk itu. Emang makhluknya kecil-kecil. Kecil-kecil ya, Muhammad. Iya, kita baru lihat juga, ada tadi tidak lihat, baru aja lihatnya juga. Ya udah, oke.
Pegantaya. Setelah itu Pulau ya. Kamu Pulau ya nanti ya. Ya pemirsa ya, sepertinya Bang Muhammad ingin melakukan apa nih Bang Muhammad? Iya pemirsa ya, kita kalau saja fisik itu misalnya mana mungkin, ini kan sawah ya. Kalau sawah yang hancur nanti ada apa? Kita nanti bertanggung jawab. Kita lebih baik ada solusi yang lebih baik, kita lebih baik yang lebih baik. Putih ya. Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus, Subhanal juga. Ya teman-teman di balik tabir. Tadi Bang Muhammad melakukan apa deh Bang Muhammad? Bisa diceritakan Bang Muhammad kepada teman-teman kita Bang Muhammad biar tahu. Namanya manusia ada kurang dan lemah. Nah, jadi kita bahasanya gitu. Kalau kita nanti ke sana kita pasti jadi masalah sama tukang sawah. Jadi kita sebisa mungkin mediasi. Namanya gate kan saya nggak bisa. Jadi kita berusaha lebih baik daripada kita merusak sawah. Jadi kita mediasi tadi, kita mempunyai kebisaan sedikit, hanya sedikit. Nah, lalu kita melobi sana,
kita minta maaf mewakili atas sekitar masyarakat di sini. Ya emang awal asbab musabab manusia juga. Manusia juga yang kita lihat. Iya. Soalnya apa? Kenapa pemukiman di sini? Karena itu tadi mendak sajian. Setelah itu tidak lagi diandaki, lalu makanannya tidak ada. Mingit ya Bung Mat ya. Nah, lalu memingit biasanya tuh lalu diam di sini diganggunya makanya tidak mau enak rumah di sini. Nah itu. Itu aja ya Bung Mat ya. Iya. Ya Bung Mat, ada pesan-pesan Bung Mat buat teman-teman di balik tabir ya Bung Mat. Iya pemirsa ya. Kita fakta di lapangan mulai awal sampai akhir finish ya adalah sebab manusianya juga yang salah. Ah kenapa? Awal kejadian kita lihat media itu ternyata di sini kenapa pemukiman ini tidak betah, tidak tahan lama diam. Sebab-sebabnya apa? Manusia di sini dulu yang sering belampah dan mengasih sajian. Setelah itu sajian itu makhluk-makhluknya itu menuntut. Karena orang itu tidak ada lagi yang belampah itu mantap sajian-sajian itu. Lalu dia menuntut kepada siapa? Yang diam-diam. Orang di komplek di sini. Nah setelah diganggunya sebulan dua bulan ganggunya. Nah itulah. Jadi sebelum kita yang terjerumus ke situ lebih baik kita berpikir dulu. Kenapa? Kita manusia paling sempurna. Karena mempunyai akal tapi di tangan nafsu. Tapi manusia mempunyai kurang dan lemah. Tidak ada dayanya. Ya mudah-mudahan yang Muhammad ya sudah kita ganti pala tadi. Iya. Tempat sini udah aman ya Muhammad ya. Ya insya Allah. Terima kasih ya teman-teman ya sudah nonton video kita. Yang belum subscribe. Jangan lupa share dan komen. Hanya di balik Cabin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman balik tabir, Bung Muhammad pengen pembuktian nih di sini nih. Ada masnya yang masyarakat di sini bisa dilihat dulu mas, dicek dulu takutnya nanti kita dibilang aman ya. Kita real ya mas ya. Iya teman-teman ya. Masyarakat sini udah ngecek bahwa di sini aman, nggak ada kita taruh benda apapun ya. Ya Bung Muhammad bisa dilihat dulu Bung. Berhasil. Kalau penagam situ atau bisa dijelaskan lagi Bung Muhammad kenapa Bung Muhammad jadi mintanya di sini ya. Tunggu saya, kita pengambilan dulu. Pengambilan dulu ya biar nggak dua kali nantinya. Cek dulu. Ya, mana-mana. Lihat itu yang ngosong-ngosong geledah dulu. Saya ngosong
ini. Dua, dua. Siram air ini. Bagusnya batunya, bagus ya. Karena pas lebaran saya ini seperti siput ulang juga ya, buaya ada juga ya. Yang mana sih?